Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam acara webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada hari ini Senin 12 Juli tahun 2021 bersama saya Ayu Irti Batul Kolbi selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan Kota Palembang. Kami juga selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Karena pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti webinar pada hari ini. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangrapan, yang kami hormati, kami juga ucapkan selamat datang. Yang pertama ada Bapak Insinyur Sony Trison S. Food MS, Akademisi IPB. Kemudian yang kedua ada Ibu Mariana R. Asiregar, Akademisi Bidang Komunikasi. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Maju Partogi, Kepala SMP Negeri 19 Palembang, PLT Kasih Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan yang keempat ada Ibu Novi Yusliani Eskom MT, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Dan telah hadir juga Key Opinion Leader Mbak Salsa Milenia Aquina, MC Walk On Penyiar Global Radio 101 FM Palembang at Official Pal TV dan pengusaha ayam bakar underscore Mama Queen. Baik, dan seluruh peserta webinar literasi digital khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Sambutan Direktur Jenderal Optika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Bapak Samuel A. Pangrapan, kami silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadir bersama kita Mbak Salsa Milenia Aquinia, MC Work On penyiar Global Radio 101 FM Palembang, at Official Pal TV, dan pengusaha ayam bakar underscore Mama Queen selaku key opinion leader kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Queen, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Queen. Iya.
Senang sekali dapat berjumpa kembali Mbak Queen. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Akhirnya sudah satu bulanan lebih ikut webinar. Finally bisa sampai ke daerah sendiri nih. Sama-sama di Palembang soalnya. Baik, Mbak Queen boleh berbagi pengalamannya atau kesibukannya Mbak Queen saat ini sama teman-teman yang ada di Kota Palembang khususnya. Baik, untuk saya sendiri sehari-harinya karena di Kota Palembang sekarang lagi masa PPKM Mikro juga, tapi pagi tadi aku udah habis siaran di Pal TV dan sekarang lanjut webinar. Kalau untuk kerjaan di radio masih jalan, ya semoga teman-teman yang di Palembang tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, walaupun ada yang WFH ataupun sekolahnya dari rumah juga, pokoknya tetap semangat deh. Baik Mbak Queen, kita harus tetap semangat ya walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Baik Mbak Queen, apakah ada pengalaman tertentu terkait penggunaan sosial media nih dalam pekerjaan Mbak Queen sebagai seorang MC, kemudian penyiar radio juga, dan pengusaha saat ini? Baik, untuk pengalaman sosial media sendiri sih, alhamdulillah sejauh ini banyak enaknya nih daripada nggak enaknya. Kenapa? Karena bersosial media itu selain kita bisa menghibur diri, kita juga bisa mengasah soft skill, kita juga bisa mendapatkan relasi, dan yang paling penting dengan sosial media ini kita bisa show what I am now gitu, dalam artian personal brandingnya kak. Karena kalau tanpa sosial media mungkin hari ini aku juga nggak bisa nih ikut webinar yang diselenggarain sama Kemenkominfo. Kalau untuk nggak enaknya, alhamdulillah sejauh ini nggak gimana-gimana banget. Banyak kan enaknya, paling itu kalau nggak enaknya ya kalau sinyalnya jelek gitu kan. Kalau sindiran dari orang-orang palingan pernah dapat pesan kayak gini, Kak Queen kok kenapa sih posting terus katanya nge-spam banget tau. Menurut aku jangan sampai itu dijadikan sebuah alasan untuk aku down, justru itu motivasi aja. Oh berarti dia notice aku nih kalau aku posting terus kan, berarti dia kena nih sama virus aku. Itu aja sih, nggak usah dibebani mana, karena sosial media itu happy, banyak untungnya. Ya, begitulah. Baik Mbak Queen, kalau Mbak Queen sendiri saat ini menggunakan aplikasi daring apa saja dan mana yang paling efektif digunakan saat ini? Sebenarnya kalau pakai sosial media itu udah lama banget kak, sejak mungkin kalau SD kita kenalnya Facebook, kalau SMP mulai nih udah kenal Instagram, Line, WhatsApp, dan akhir-akhir ini selama pandemi aku juga aktif banget di TikTok. Kalau Instagram sendiri, menurut aku itu adalah sosial media yang paling efektif untuk saat ini di diri aku. Karena di sosial media Instagram sendiri ya, aku bisa grow banyak banget. Sedangkan kalau di TikTok itu lebih ke, apa ya, aku sendiri nyarinya hiburan kalau di TikTok itu. Tapi nggak tahu kenapa TikTok lebih rame daripada Instagram. Tapi mostly, karena sekarang Instagram sudah ada fitur baru, yaitu fitur Reels, itu yang mirip-mirip sama TikTok, kayaknya sekarang pengennya lebih fokus ke Instagram aja deh. Jadi kalau buka satu aplikasi, semuanya bisa apa ya, bisa dapet gitu di Instagram, gak harus buka dua aplikasi. Tapi sekarang juga harapannya semoga setelah kita webinar ini, teman-teman yang ada di Kota Palembang, ini bisa jadi content creator nih, karena menurut aku di Palembang harus aware lagi dan harus lebih ditingkatkan lagi nih. Apalagi mau terjun ke dunia content creator, itu berpeluang banget kok teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Queen atas sharing pengalamannya di awal pada kita semua. Dan nanti di akhir sesi kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mbak Queen. Terima kasih Mbak Queen, selamat menyaksikan dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keempat narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keempat narasumber kita, saya bacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga,
Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta underscore nama instansi. Dan yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya dan menyalakan kameranya atau meng-onkan kameranya selama acara berlangsung. Dan yang kelima, bagi yang ingin bertanya, dapat bertanya pada kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaannya apa, ditunjukkan kepada narasumber yang mana, dan cantumkan nomor telepon yang tersambung dengan imani Bapak Ibu sekalian. Karena 4 pertanyaan terpilih akan berkesempatan dapat bertanya langsung kepada 4 narasumber kita pada hari ini, dan 6 penanya terbaik akan kami umumkan di akhir sesi dan mendapatkan voucher imani. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Yang ketujuh, yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu di era digital ini sangat penting untuk kita pahami terkait dunia digital. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tema tentang literasi digital bagi tenaga pendidik di era digital. Baik, yang pertama di sini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Insinyur Sony Trison Esfood MS, Akademisi IPB. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Sony, halo. Halo Mbak MC, Assalamualaikum. Halo Bapak Sony, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar jelas. Terdengar jelas Bapak, Alhamdulillah semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Baik, amin. Baik. Langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sony Trison Esfood MS dengan materi tentang kecakapan digital. Kepada Bapak kami silakan. Baik, mohon izin share screen ya. Kelihatan Mbak? Baik, sekarang sudah terlihat Bapak slide-nya. Baik. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Direktur dari Kemeninfo, kemudian Bapak Ibu Narasumber, Bapak Ibu Panitia, serta teman-teman di Sumatera Selatan dan dimanapun saat ini berada. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di dalam Zoom online ya, untuk sama-sama sharing, berbagi ilmu dan pengalaman ya. Tentunya dalam konteks tadi Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 ya. Baik, saya diminta untuk lebih spesifik kaitannya dengan bagaimana skill ya yang dibutuhkan untuk tenaga pendidik khususnya guru ya di era digital ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para guru, para siswa dan Bapak Ibu dimanapun berada, guru adalah pendidik ya profesional dengan tugas utama mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini tentu dengan perkembangan teknologi, maka dari definisi ini yang berkembang adalah metode-metodenya. Tentu kalau prinsip-prinsipnya dari dulu juga sama, tetapi dengan adanya perkembangan, ya baik itu dari undang-undang guru dan dosen, kemudian juga dari perkembangan dunia elektronik, dunia digital ya, yang semakin cepat, maka mengarahkan kepada pengembangan ini ya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2005 ya. 2005 guru ini adalah pendidik profesional. Yang tugasnya tadi
melakukan pengajaran, mendidik, mengarahkan, melatih sampai dari mulai pendidikan formal, dasar, menengah, sampai menengah. Nah, di sisi lain ada proses yang berkembang ya dalam pendidikan ini ya, yang dulunya sangat tradisional ke depan dengan adanya education 4.0 ya, kita diharapkan ada perubahan mindset ya dalam hal cara pandang, juga dalam hal bagaimana atraktif kita ya, terutama dalam kaitannya dengan metode-metode pembelajaran ya. Jadi kalau ilmu yang saya dapatkan di psikologi komunikasi, kemudian psikologi belajar mengajar waktu di S2 dulu, saya mendapatkan beberapa hal yang kaitannya bahwa student SCL ya, student center learning itu merupakan update-update yang perlu dibangun gitu ya, perlu dibangun dan perlu diadaptasikan kekiniannya. Nah, peran guru dalam konteks pembangunan nasional ini saya ambil dari Pak Suyanto, bahwa ternyata faktor inovasi dan kreativitas itu menduduki posisi terbesar ya. Jadi sekarang ini untuk menunjukkan keunggulan komparatif ya sama keunggulan kompetitif, maka guru itu harus bisa menunjukkan inovasi dan kreativitas. Artinya dengan variasi panduan yang sudah ada dari Kemendikbud, maka tugas kita lah sebagai motivator dan inspirator ya. Jadi guru harus bisa digugu dan ditiru ya, seperti filosofinya ya. Jadi ini harus menjadi landasan ya. Ternyata hasil evaluasi Bank Dunia terhadap sesama negara menyatakan bahwa peranannya adalah dari aspek inovasi dan kreativitas ya. Nah, teman-teman semua, di dalam skill masa kini dan masa depan, tantangan dalam pendidikan ternyata melahirkan anak didik kita itu harus bisa dengan berbagai hal ya, kaitannya dengan kemampuan penyelesaian masalah, kemudian melakukan koordinasi, sosialisasi, itu masuk ke dalam social skill ya, kemudian aktif lah, kemudian monitoring gitu ya, melakukan judgment keputusan ya, kemudian juga melakukan cognitive abilities. Ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di masa depan. Sehingga ini perlu kita latih kepada anak didik kita supaya anak didik kita punya kompetensi yang mengikuti adaptasinya ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita melihat ada 5 hal minimal ya. Cognitive abilities, system skill ya, complex problem solving, dan di content skill dan process skill. Nah, salah satu hal untuk merespon ya masa depan ini berdasarkan literatur adalah bagaimana kita berkomitmen di dalam peningkatan investasi pengembangan digital skill. Jadi kita selalu nantiasa mencoba learning by doing ya. Jadi dan tentu di dalam konteks kita melakukan treatment, maka menggali bentuk kolaborasi baru adalah bagian dari upaya model-model pendidikan. Ya, jadi sekarang ini misalkan kita harus berkolaborasi dengan dunia industri, akademisi, ya, masyarakat di era ke depan, karena ketersediaan skill di era digital ini cukup banyak di mana-mana. Sehingga dalam menyusun kurikulum kita sudah mengakomodir proses-proses itu. Ya. Nah, tantangan di dalam dunia abad 21 ini ya, teman-teman semua, bahwa peserta ini adalah generasi yang digital native ya, yang sudah menggunakan teknologi sebagian ya. Tentu dengan berbagai hal ini harus dimatchingkan dengan kondisi kekinian kita sekarang ya. Makanya tadi sehebat apapun substansi dari sebuah mata pelajaran, maka kalau metodenya membosankan, kemudian hal-hal tidak match dengan kondisi keterlibatan sekarang, maka cara berpikirnya sudah lain, atau bahkan anak-anak kita sudah lebih jauh, lebih ke depan, ya, sehingga guru ditinggalkan. Ya. Akibat kita karena produk dari pendidikan lama, sementara anak-anak kita adalah produk dari pendidikan yang sekarang. Ya. Nah,
bentuk-bentuk adaptasinya seperti ini. Jadi kita harus memberikan perlakuan khusus, kemudian membuat studi kasus, ya, membuat hal-hal yang sifatnya menarik, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita di dalam kolaborasi termasuk juga menciptakan arah pemanfaatan, ya, dari skill ini ke arah yang lebih produktif, ya. Kemudian juga dari sisi perencanaan pengajaran, ya, kita harus membangun konteksnya sekarang ini dalam kurikulum, pengembangannya adalah bagaimana merespon, ya, tentu dari pihak luar merespon apa yang menjadi kebutuhan, ya, apa yang penilaian pihak ketiga. Makanya dalam konteks ISO, ya, khususnya pelayanan pendidikan, kita senantiasa melakukan evaluasi, ya, secara berkala. Kenapa? Karena itu dibutuhkan sebagai bentuk dari proses penilaian, ya, terhadap pelayanan kita. Apakah pelayanan kita kepada anak didik kita sudah memuaskan atau belum? Ini penting, ya, teman-teman semua. Kenapa? Karena ke depan kita harus bisa berkarya seperti itu. Ya. Baik, ini juga hampir sama dengan tadi yang awal, ya. Nah, jadi di era digital ini adalah kalau dulu kita hanya simple belajar itu mengetahui. Nah, sekarang ini belajar itu berkreasi. Ini saya dapatkan yang cukup baik, ya, untuk kita belajar bahwa berikan ruang yang longgar, ya, kepada para siswa kita supaya mereka bisa membaca dengan kemampuan kondisinya masing-masing. Ya, tentu ada minimum requirement yang harus dibangun, ya, tetapi mengembangkan dengan lebih scope-nya sehingga rentangnya lebih berkembang. Nah, di era digital ini sangat banyak sekali, ya, pengetahuan berlimpah, ya, kemudian sumber daya alam terbatas, produk kreatif, dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang bisa kita lihat di sekitar kita, ya. Tentu di saat COVID ini kita perlu meyakini bahwa pasti Tuhan akan memberikan hikmah di balik ini, dan ini adalah loncatan luar biasa, ya. Model-model Zoom seperti ini di saat kita kadarnya adalah dari aspek pengetahuan dan keterampilan, kita bisa lakukan metode-metode begini. Ya, tentu ini ada konsekuensi-konsekuensi terhadap sumber daya, ya, dari mulai pengadaan alatnya, gitu ya, kemampuan dari finansial untuk internet dan macam-macam, ini menjadi prasyarat, gitu ya. Nah, ini peran kita ke depan. Jadi para guru harus bisa perhatikan dari aspek kreatif pedagogi, kemudian bagaimana memerankan kurikulum dalam konteks ke depan, gitu ya. Kita tahu bahwa kurikulum dinamis, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang saya lihat kita belajarnya kalau saya di kampus lebih sekarang dengan kurikulum kampus Merdeka mereka belajar itu kurang lebih adalah bagaimana metode-metode pembelajaran. Itu yang paling penting sebenarnya. Makanya peran dari sarana-prasarana, ya, termasuk juga budaya sekolah, para kepala sekolah harus bisa mencari sponsorship, ya, harus bisa mencari relasi-relasi. Dan tentunya ini banyak sebenarnya. Kenapa? Karena pendidikan itu isunya sangat seksi. Ya. Semua orang sepakat bahwa pendidikan itu sangat dibutuhkan masa depan generasi kita berikutnya. Ya. Nah, teman-teman semua, ini beberapa hal, ya, di abad ke-21 ini, beberapa skill yang dibutuhkan, ya, oleh para guru untuk bisa menghadapi perkembangan, ya, leadership, ya, digital literasi, communication, ya, intelligent emosi, ya, kewirausahaan, ya, kemudian problem solving, global citizen, ya, sama teamwork. Nah, ini penting, ya. Jadi untuk bisa mendukung situ maka kita perlu banyak melakukan latihan-latihan, ya. Ini juga sama, jadi guru prinsipnya harus merespon perubahan. Nah, dari mana bisa mempelajari? Tentu dengan sekarang, maka semangat kita, meskipun generasi kita kolonial, kita harus mengupayakan bahwa kita punya prinsip bisa. Ya, makanya dalam proses belajar, kita juga diuji sebenarnya. Ada faktor umur, ada faktor lingkungan, ada faktor sumber daya, ya, kaitannya dengan kebijakan di daerah, gitu. Ini tentu jangan menjadi penghambat. Kenapa? Karena dengan silaturahmi begini, ya, kita ini dari mana-mana, tentu kita akan melihat bahwa yang namanya silaturahmi itu itulah sebagai sebuah rezeki. Ya. Kita bisa kenal dengan si A, dengan si B, ya. Kita bisa lihat. Karena sebenarnya dengan contoh kemarin saja, ya, ada sebuah acara seperti ini, kemudian dia bilang, saya ingin
membuat perpustakaan ya di sekolahnya lalu direspon oleh peserta. Ya. Nah, artinya bahwa kekhawatiran kita di dalam mereka mengembangkan unit sekolah, jangan khawatir. Ya, tentu kita akan bantu dengan jejaring ini, makanya perluaslah jejaring ya, biar bisa melahirkan beberapa hal yang bisa kita dorong. Ya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan ya, bahwa proses belajar mengajar itu yang paling penting nanti di dalam konteks pendidikan global adalah memberikan inspirasi. Ya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan, bukan mendikte seperti kita dulu. Ya. Jadi ini penting. Ya. Nah, sumber-sumber ya, sumber-sumber ciri-ciri pembelajaran kita ini sekarang banyak ya, dengan di online, buku, modul pembelajaran luar biasa banyak sekali, ada di mana-mana sebenarnya. Jadi kita sebenarnya bahwa guru bukan satu sumber belajar, jadi bisa jadi anak-anak sudah lebih tahu, anak saya saja sudah lebih tahu TikTokan, sudah lebih tahu dengan hal-hal digital, lebih terampil dia dengan membaca YouTube dan macam-macam. Ini artinya bahwa kita sebagai pendidik, maka yang perlu kita dorong adalah berikan pembatas-pembatas dalam kaitannya dengan konten dan juga tata waktu. Ya, jadi ini tidak mudah juga ya dalam konteks ini. Hanya beberapa hal perlu dilakukan kaitannya dengan instrumen guru ini. Ya. Nah, ini juga sama, jadi beberapa hal informasi, ya, kemudian komputasi, otomasi dan komunikasi ini menjadi ciri. Nah, ini dalam konteks menjaga mahasiswa, siswa maksud saya, dalam kita membangun olah pikir, olah hati, olah raga dan olah rasa ini kita perlu padukan ya, karena dalam SDM ke depan ini tentu semuanya logik berpikirnya kita dorong dari hati ya, jadi kita olah dulu hatinya ya, sehingga kita juga perlu masuk ke dalam ranah-ranah yang sifatnya privasi ya, bagaimana membangun mental dia, bagaimana membangun semangat dia, begitu ya, berempati ya, macam-macam. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kita dorong ya. Nah, ini adalah beberapa kompetensi ya, mulai pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Ini dibutuhkan oleh para guru tentunya supaya pemahaman, kemudian juga ke penguasaan ilmu ya, komunikasi juga bisa dilakukan. Nah, dalam konteks ini saya selalu mengingatkan bahwa corona ini memberikan pelajaran kepada kita dan tidak akan dilupakan oleh sejarah umat manusia ya, tentu kita harus banyak bermuhasabah, banyak merenung begitu ya, apa hikmah di balik Tuhan memberikan cobaan kepada kita semua ya. Jadi hikmah untuk melakukan perubahan. Saya senantiasa memberikan slide ini dimanapun juga, karena kita senantiasa hidup itu tanpa henti. Proses belajar, 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 belajar. Supaya apa? Pengalaman jadi pengetahuan, pengetahuan jadi pemahaman, pemahaman jadi kebijakan, dan kebijakan jadi tindakan baru. Ya. Ini prinsipnya penting. Ya, prinsipnya penting. Jadi kalau saya selalu memberikan ini bahwa kalau ingin Bapak Ibu memberikan pengaruh kepada anak didik kita dengan fungsi pemodelan pohon ini, maka perlu ilmu, akar ini perlu ilmu yang kuat, perlu energi, perlu kekuatan supaya bisa terus memberikan manfaat kepada umat manusia. Ya. Kalau kita masih kecil, maka sabarlah menuntut ilmu itu. Karena menuntut ilmu itu dibutuhkan dua, pahami dan ikhlaskan. Kesabaran perlu karena proses itu merupakan sunatullah. Ya. Nah, sebagai guru, ya, sebagai pendidik, tentu kita harus punya prinsip ini. Punya visi, yaitu mendidik, insya Allah menjadi amal jariah buat para guru. Kemudian kita berikan action-action kecil di lapangan. Kita passionnya memang guru, melayani, memberikan yang terbaik, transfer ilmu, pengetahuan, ya, attitude, gitu ya, macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Ini penting. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Sekarang ini di mana-mana ada beberapa ilmu yang cukup banyak, banyak relasi yang sangat penting dalam hal yang positif. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah banyak yang membantu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sony atas penyampaian materi tentang kecakapan digital pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin mencantumkan pertanyaannya di kolom chat dan ingin bertanya kepada empat narasumber kita pada hari ini. Tadi yang pertama ada Bapak Insinyur Sony Trison
Eshut MS, akademisi IPB yang telah menyampaikan materi tentang kecakapan digital pada hari ini. Dan silakan mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang berada di room Zoom ini. Langsung dicantumkan dan diajukan pertanyaan kepada narasumber yang mana. Dan di akhir sesi setelah penyampaian dari empat narasumber kita, akan kami buka sesi tanya-jawab bagi Bapak Ibu yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Dan di akhir sesi akan kami informasikan dan kami umumkan 6 penanya terbaik pada hari ini. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana R.A. Siregar, Akademisi Bidang Komunikasi. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Mariana. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi juga Ibu Mariana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Semoga Mbak Ayu juga sehat, teman-teman di Palembang juga. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Amin. Baik, langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana R.A. Siregar tentang keamanan digital. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Palembang, ibu guru dan apa para siswa di Palembang. Senang walau kita bertemu secara virtual gitu ya, saya senang banget bisa apa namanya berbagi bareng bersama para narasumber lainnya di sini gitu ya. Apa tadi dari narasumber pertama Pak Sony itu sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana sih pembelajaran gitu ya di era digital saat ini gitu. Apalagi kita bentar lagi mau masuk tahun ajaran baru gitu ya. Mungkin banyak kendala yang ditemui gitu ya oleh para guru maupun siswa gitu. Saya coba untuk mungkin mudah-mudahan ya dari hari ini kita dapat apa ya peningkatan bagaimana sih mengamankan diri kita gitu ya, diri kita, keamanan digital kita gitu ya. Saat kita harus berhadapan dengan media digital sehari-hari terutama saat belajar. Nah, ini kalau dilihat ini kebetulan datanya tahun 2017 gitu ya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Itu kalau kita lihat di sini gitu ya penetrasi penggunaan internet berdasarkan usia ini 13 sampai 18 tahun itu sebesar 75,50% gitu ya. Artinya ini tahun 2017 dan belum pandemi. Di tahun kebetulan APJI saya tahu dari tahun 2020-nya itu penetrasi per umur itu tidak ada gitu ya, tapi jumlah anak yang ini dari sampelnya itu juga banyak gitu. Artinya ini pasti akan terjadi peningkatan. Nah, untuk di umur 19 sampai 34 itu di 74 sampai 23 74,23%. Artinya yang paling banyak itu di umur 13 sampai 18. Ini kebetulan kelihatannya pesertanya di umur ini gitu dan ibu bapak mungkin harus berhadapan gitu ya, atau mungkin ada orang tua di sini berhadapan dengan fenomena ini gitu ya. Lalu banyak apa ya? Jadi banyak hal-hal yang kemudian harus kita hadapi terkait dengan transformasi digital ini ya, belajar di era digital saat ini. Nah, ini juga jadi ada tantangan nih ya, tantangan orang tua gitu ya di era digital gitu ya, termasuk guru di sini ya, termasuk saya juga ya, saya juga orang tua gitu ya. Dan punya anak juga yang masih bersekolah. Itu juga istilahnya ini masalah bersama lah, ini masalah saya kita bersama gitu ya. Ini ada apa ya, di era digital ini ada kemudahan akses internet gitu ya. Harga-harga kuota gitu ya yang disediakan oleh para penyedia data itu juga semakin murah gitu ya. Terus siswa gitu ya atau anak kita gitu ya itu juga bisa semudah mungkin membeli gitu ya. Bisa beli di mana aja gitu ya, bisa di platform media digital, bisa beli langsung gitu ya. Terus kemudian kita juga di rumah menyediakan WiFi, akhirnya internet itu jadi semakin mudah untuk siapa aja. Nah, terus kemudian
tantangan lainnya gitu ya, karena ada kemudahan maka pasti ada peluang gitu ya, peluang yang kemudian sangat luas gitu ya. Nah artinya koneksi ke dunia maya gitu ya, yang menggunakan media digital gitu, itu semakin luas gitu ya, semakin besar gitu. Nah itu artinya pengawasan gitu ya, terus kehati-hatian itu jadi semakin harus ditingkatkan, terus kemampuan kita memahami media digital itu juga harus semakin kuat gitu ya. Jadi jangan hanya bisa menggunakan tapi kita nggak tahu bagaimana mengamankan diri kita di dunia digital selama belajar, terutama selama belajar gitu ya, mencari data untuk tugas gitu ya, melengkapi tugas gitu ya, informasi di dalam internet dan lain sebagainya. Nah terus kemudian di satu sisi gitu ya, mungkin para guru harus mengajar menggunakan ini, anak-anak juga harus menggunakan nih, para siswa nih, tapi kemudian orang tuanya ada yang nggak bisa membantu siswa ya, gimana nih kalau ada kendala gitu, itu juga mungkin tantangan. Terus kemudian guru juga tantangan ya, jadi harus beradaptasi gitu ya, saya juga pendidik juga harus beradaptasi, gimana sih menyediakan bahan pembelajaran selama pandemi gitu ya. Terus kemudian berkomunikasi selama pandemi itu juga membutuhkan upaya yang lebih lagi gitu ya, dibanding kalau kita misalnya berkomunikasi yang tatap muka gitu ya, kan komunikasinya tuh berbeda gitu ya, situasinya beda, terus cara-cara berkomunikasinya juga beda. Nah ini jadi kemampuan itu juga harus ditingkatkan gitu ya, supaya kita aman saat melakukan pembelajaran daring gitu ya. Nah ini ada lagi tantangan lainnya, semua orang itu bisa menjadi konten kreator gitu ya, jadi dia bisa buat informasi apa aja gitu ya. Kalau dulu kan televisi ya stasiun TV, radio gitu, jadi orang-orang yang punya stasiun TV dan punya radio lah yang bisa memproduksi informasi gitu. Tapi sekarang gitu ada namanya YouTube, ada yang namanya media sosial, Twitter, Facebook, Instagram gitu ya, dia bisa simpan informasi apa aja. Ada blog gitu ya, itu bisa tulisan apa saja. Gitu. Artinya gitu, informasi yang tersebar di dunia digital itu sangat beragam. Yang memproduksi bisa siapa aja. Bahkan orang yang punya kemampuan terbatas gitu ya, tapi dia bisa menggunakan itu dan bisa menyimpan informasi gitu ya. Artinya ini berarti ada informasi yang valid gitu ya, yang bisa dirujuk untuk pembelajaran, ada yang ya itu tidak layak gitu. Jadi kita harus bisa juga gitu ya, sebagai pelajar dan guru harus bisa memilah mana sih informasi yang ini memang sesuai secara ilmiah gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi tantangan lainnya ketika tidak biasa menggunakan media digital gitu ya. Terus kemudian kita dipaksa ketika pandemi ini kita dipaksa untuk kemudian terbiasa menggunakan media digital. Akhirnya kita nggak paham gitu resikonya. Jadi kita masih belajar untuk menggunakan media digital, tapi di satu sisi ada keamanan digital, ada aturan digital. Jadi ada UU ITE gitu ya. Ada aturan-aturan tentang hak kayak intelektual kayak gitu tuh banyak. Terus kemudian ada bahaya digital gitu ya, bahaya di dunia digital gitu ya. Nah, itu tidak kalah bahayanya dibanding dengan bahaya yang kita hadapi di hari-hari gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih ya, banyak orang tua nggak tahu harus berbuat apa ketika anak-anak harus selalu pegang. Kalau dulu kan bisa diatur, pokoknya kalau masa sekolah nggak boleh pegang handphone. Tapi sekarang Anda juga mungkin, para siswa juga biasanya terbatas, sekarang akhirnya harus cari gitu ya. Jadi banyak distraksi ketika belajar. Kita coba ya, gimana sih caranya ya supaya bisa aman gitu ya selama ini. Nah artinya ini adalah fenomena yang harus kita hadapi gitu ya. Perkembangan teknologi itu pasti jadinya pesat sekali dan kita harus terus mengikuti gitu ya, harus mengikuti. Jadi harus banyak baca ya terkait literasi, terkait dengan keamanan digital, biar nyaman gimana, cari tugas yang informasinya baik itu bagaimana sih gitu ya, gimana sih kita jadi aman ketika kita ada di dunia digital. Nah ini jadi literasi itu bukan hanya literasi baca sekarang, baca buku, tapi juga sekarang ada literasi ketika kita menggunakan media digital.
Nah, ini coba kita sama-sama ya mempelajari apa sih ciri-ciri generasi digital gitu ya. Ini kan dikelompokkan gitu ya, karena adanya fenomena tadi ada tantangan gitu. Jadi kalau di baby boomers itu belum terbiasa jadi dulu belum ada teknologi, terus kemudian ada teknologi gitu ya. Harus belajarnya tuh beda sama di generasi yang generasi X gitu ya, dia di umur 37 sampai 57, karena dari nggak ada teknologi ke ada teknologi gitu. Jadi dia sangat-sangat adaptif ya kalau generasi ini. Terus kemudian ada generasi di umur 22 sampai 36 gitu ya. Ini generasi yang udah dia di teknologi banget gitu ya. Jadi ada peluang dia nggak pernah mengalami yang tanpa teknologi. Terus kemudian ada generasi Z gitu ya di umur 7 sampai 21. Dan kemudian ini ada di generasi alfa. Nah, generasi digital gitu ya, ini di generasi yang ini ya, tiga terakhir ini, itu tuh apa ya, ada identitas tuh ingin dimunculkan gitu ya. Jadi beda sama generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya karena biasa nggak menggunakan, tidak banyak terpapar penggunaan media digital, jadi dia eksistensinya eksistensi di lingkungan hari-hari gitu, tapi tidak eksistensi di media sosial. Nah, tapi kalau generasi digital itu eksistensi dia adalah justru di media digital gitu ya, karena itu budaya ya. Terus kemudian ada privasi. Nah, karena ada fenomena ingin muncul di media sosial, maka kadang mereka lupa akan privasi gitu ya. Jadi lupa ini sebenarnya sesuatu yang harusnya nggak boleh dimunculkan di media sosial gitu ya, termasuk alamat rumah, umur kita berapa gitu ya. Kalau untuk anak-anak umur itu lebih baik tidak dimunculkan gitu ya, karena khawatir itu nanti bisa ada diintip gitu ya, atau menjadi sasaran predator online. Karena kalau dilihat dari umurnya masih belum paham gitu ya, bagaimana dunia digital, orang yang baik dan buruk seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian ada kebebasan ekspresi. Jadi untuk anak-anak generasi digital gitu ya, kebebasan ekspresi itu menjadi sesuatu yang hakiki buat mereka gitu. Itu nggak terserah dong saya mau bikin media-media sosial saya gitu ya. Terus kemudian saya mau ngomong, ya boleh dong saya bicara gitu. Ini perubahan ya, dinamika masyarakat gitu ya. Nah, tapi ya kita, ya ini sudah terjadi dan ini harus kita antisipasi atau kita pengelolaannya seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya boleh kita punya kebebasan berekspresi, boleh, tapi kan ada tanggung jawabnya ya. Ada resiko dari kemudian setiap apa yang kita lakukan. Nah, ini butuh juga untuk dipahami gitu ya oleh siswa gitu ya, dan oleh guru, karena nanti mungkin guru bisa bantu memantau orang tua gitu ya dalam melihat perilaku siswa ketika di media sosial. Nah, anak-anak juga, siswa juga jadi harus tahu ya, apa sih kalau saya terlalu bebas berekspresi ini sejauh mana? Itu ada aturannya, karena kita kan negara hukum ya, jadi kita harus memperhatikan mana yang bisa terjerat UU ITE, mana yang tidak gitu ya, mana yang ini meresahkan masyarakat, mana yang tidak. Gitu. Kita kan juga ingin di dunia digital tuh ingin aman ya, nyaman gitu ya. Jadi nggak banyak perdebatan, nggak ada ujaran kebencian, tidak ada cyberbullying gitu ya. Nah, terus kemudian kita, ya jadi proses belajar, nah ini terkait belajar-belajar di sekolah, proses belajar generasi digital itu sangat, jadi sangat dimudahkan. Kalau dulu kita baca buku, harus cari dulu ke perpustakaan, sekarang hanya dengan menggunakan perangkat handphone gitu ya, terus telepon pintar gitu ya, kita bisa cari sendiri di situ gitu ya, tanpa perlu ke perpustakaan. Tapi itu tadi ya, jadi nanti proses belajarnya dicarilah situs-situs atau informasi yang kemudian itu yang valid ya, yang valid dan layak dirujuk. Nah, ini beberapa bahaya yang mengintai gitu ya ketika kita menggunakan media digital. Ini saya hanya kasih poin-poinnya, nanti silakan dicari kembali ya. Ini cyberbullying ini pasti ada gitu ya, ada di lingkungan remaja ini pasti terjadi gitu ya. Bahkan nggak hanya remaja, ada beberapa yang di umur lebih di umur dewasa itu juga terkena cyberbullying gitu ya. Terus ada ini tadi eksploitasi seksual dan kekerasan pada anak. Jadi eksploitasinya itu diawali dengan ya dari cuman kita pasang foto selfie gitu ya,
terus kita menuliskan sesuatu dari foto kita, terus kemudian itu jadi pemicu apa namanya orang-orang berkomentar yang tidak senonoh, itu bisa sekali gitu ya. Terus kemudian ada predator online tadi yang saya bilang, predator online itu dia karena kita kasih tahu umur kita, kita di mana lokasinya gitu ya, itu bisa juga kita terjadi seperti ini. Nah, nanti ini yang lainnya, ini adalah penipuan-penipuan lainnya yang mungkin menerpa kita gitu ya, ketika kita terlalu banyak menuliskan informasi atau meninggalkan rekam digital yang cukup banyak gitu. Jadi apa namanya, mohon untuk apa ya, menjaga gitu ya privasi Anda di media digital gitu. Jadi pilah-pilah ya, mana sih yang harus saya munculkan gitu ya di media digital saya, mana yang harus saya simpan untuk pribadi saya sendiri. Nah, jadi supaya kita aman dan nyaman, kita perlu tahu bagaimana sih supaya internet kita menjadi sehat gitu ya. Tadi ya seperti yang key opinion leader bilang, saya selalu mendapatkan manfaat dari sini. Nah, itu baik gitu ya, berarti key opinion leader kita itu Mbak Aquina itu sudah bisa udah tahu ya bagaimana sih menggunakan internet supaya itu jadinya malah positif bukan negatif gitu ya. Kita coba ya untuk belajar dulu nih gitu ya, karena kita belajar maka kita akan jadi sering menggunakan handphone gitu ya, laptop kita gitu ya, atau PC kita. Nah, ini jadi ketika belajar supaya kita fokus tuh seperti apa sih, saya coba untuk kasih tipsnya gitu ya. Ya intinya harus belajar itu kan buat kita sendiri ya, buat pengembangan diri kita gitu ya, buat kita mau jadi sesuatu di masa depan. Maka kita harus menanamkan diri motivasi yang kuat gitu. Saya tuh ini jam belajar saya, maka saya harus belajar. Ini jam saya buat tugas gitu. Jadi pendisiplinan diri ini sangat penting di era digital gitu ya, bagi siswa gitu ya. Karena kalau misalnya orang tua gitu, orang tua juga punya tugas lain gitu ya. Kalau harus ngandelin orang tua atau guru, itu kayaknya kapan kita dewasanya, kapan kita bisa baik gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau di era digital, kalau buat saya itu adalah tanggung jawab setiap orang gitu ya, untuk bisa mengamankan diri gitu ya, membuat nyaman ketika belajar online gitu ya. Terus carilah gitu ya tempat belajar yang aman gitu ya, nyaman, jadi Anda tidak terganggu atau misalnya kalian tenang gitu ya. Terus kemudian biasakan Anda bertanya ya, kalau nggak tahu gitu tanya aja gitu ya. Kalaupun misalnya orang tua Anda, tanya orang tua kalau di rumah kakak gitu ya, saya juga masih suka ditanyain sama anak saya. Terus kemudian bisa sama guru gitu ya, coba tanyakan, guru selalu terbuka ya untuk, ayo nggak apa-apa nanti kalau masih ada yang bingung silakan bertanya gitu. Pasti guru tuh pasti terbuka untuk diberikan pertanyaan di luar jam sekolah. Terus kemudian membuat jadwal belajar harian gitu ya, itu untuk mendisiplinkan diri kita gitu kan. Jadi kalau udah biasa ya kita nggak akan merasa susah gitu ya, karena sudah terbiasa. Terus kemudian tetap jaga kesehatan selama belajar gitu ya, batasi screen time misalnya. Terus kemudian atur jadwal kapan saya harus berhenti mengakses situs-situs yang nggak penting gitu ya, di saat saya harusnya belajar atau di waktu sekolah gitu ya. Jadi matikan, bikin itu bisa ya di setting di handphone sendiri gitu ya, saya harus matikan handphone saya jam berapa. YouTube saya bisa ada pengingat gitu ya. YouTube saya harus ada pengingat, pasang sendiri gitu ya. Jadi bikinlah Anda itu menjadi teratur sendiri. Terus kemudian, nah ini situs-situs yang dapat diakses untuk kita mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah, ya kan, pakai situs pendidikan, cari untuk informasi pembelajaran ya. Terus kemudian email sekolah, terus mungkin ada learning system management, misalnya ada sistem pembelajaran dari sekolah gitu, itu digunakan semaksimal mungkin. Situs berita, pilih juga yang terpercaya, terus portal berita yang terpercaya. Nah, ini ya ada, kita coba ya bikin online kita, belajar online kita gitu ya, kehidupan kita selama pandemi ini menjadi lebih aman dan nyaman. Ini ada, saya kasih tahu risiko-risiko online tadi ya, ada eksploitasi murid dalam berbagai bentuk, ada penipuan tadi ya sudah ya, cyberbullying, pemerasan, hingga pelecehan seksual.
dia, karena kita terlalu bebas berekspresi di internet gitu ya, memaparkan banyak data pribadi kita. Terus kita akan berpeluang terpapar konten tidak layak gitu ya, pornografi. Terus kemudian banyak file musik dan game itu nanti bisa terkena hak kekayaan intelektual. Nanti untuk tugas-tugas ya, cantumkan sumber gitu ya. Silakan Anda cantumkan sumber, ini sumber informasi Anda dari mana. Baik. Nah, ini untuk pencegahannya gitu ya, kita guru dan orang tua, bisa Anda berkolaborasi ya sama guru dan orang tua gitu ya, gimana sih supaya pengalaman online Anda itu menjadi aman dan nyaman. Baik, mohon izin Ibu Mariana, kami ingatkan waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, okay, ya. Waktunya, ya. Oke. Ini kucing saya ikutan presentasi nih. Ada tips menggunakan internet gitu ya. Jadi ini sebenarnya bekal buat kita gitu ya, supaya kita aman. Jadi kita tuh keamanan itu bisa paham gitu ya. Kita harus paham pengguna internet, harus bisa tahu ya fitur-fitur blokir, terus kemudian menggunakan teknologi sebaik mungkin. Itu makanya literasinya itu adalah cari tahu gimana saya aman, gimana saya nyaman, gimana saya dapat fasilitas belajar yang untuk informasi ilmiah yang benar gitu ya. Jaga diri, atur waktu, terus kemudian batasi mengekspos berbagai kegiatan harian Anda. Jadi supaya kita bisa berinternet dengan sehat. Nah, ini ya, jadi hal-hal yang perlu Anda pahami gitu ya. Ini tuh ada mengelola data informasi, komunikasi yang kolaboratif, terus kemudian kreasi konten. Jadi kalau misalnya Anda pengen berekspresi, silakan kreasi konten, kembangkan gitu ya, cari gimana sih saya bisa ngasih konten yang positif gitu ya. Terus bagaimana saya membuat konten yang baik, itu di YouTube banyak banget gitu ya. Itu gunakanlah gitu ya untuk pengembangan diri Anda. Terus keamanan digital juga ini banyak sumber-sumbernya yang bisa Anda cari gitu ya. Terus partisipasi dan aksinya itu di internet kita harus seperti apa. Nah, ini simpulan dari saya gitu ya, dari saya untuk materi supaya aman gitu ya di media digital itu seperti apa di internet gitu ya. Kenali kebutuhan Anda. Kalau Anda pelajar ya berarti internet itu butuhnya untuk belajar. Boleh untuk hiburan, tapi kan yang utama untuk belajar. Terus kemudian kalau udah dikasih tanggung jawab sama orang tua gitu ya atau sama guru untuk mencari pembelajaran sendiri di internet, maka tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab saya tuh apa sih ketika saya bisa mengakses internet. Terus kemudian Anda harus tahu resiko ketika kita berselancar di dunia maya, itu apa sih yang akan menerpa kita. Gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi di akhir acara mungkin ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mariana R.A. Siregar yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini tentang keamanan digital. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke materi yang ketiga. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke materi yang ketiga. Di sini sudah ada Bapak Dr. Andes Maju Partogi, Kepala SMP Negeri 19 Palembang, PLT Kasih Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Maju, selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Baik. Terima kasih telah diberikan kesempatan mengikuti webinar ini. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai urgensi pembelajaran daring di era digital. Langsung, Mbak.
Baik, silakan kepada Bapak Dr. Andes Maju Partogi untuk menyampaikan materi tentang budaya digital. Kami silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya selamat pagi menjelang siang kepada kita semua, kepada Bapak Ibu dari Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, kepada Bapak Dr. Insinyur Sony Trison, kepada Ibu Mariana R.A. Siregar, dan Ibu Nopi Yusliani, Eskom MT. Pada kesempatan ini, saya merasa bangga dapat mengikuti acara ini. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan urgensi pembelajaran daring di era digital. Bahwa kita tahu di subjek dan tema abad 21 ini adalah ditandai dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk di proses pembelajaran. Dunia kerja menuntut perubahan kompetensi. Kemudian berkaitan dengan itu, sekolah dituntut agar mampu menyiapkan siswa memasuki abad 21. Mulai dari kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, menjadi kompetensi penting dalam memasuki kehidupan abad 21 ini. Kemudian perubahan standar menuntut penyesuaian dunia pendidikan menyiapkan peserta didik. Siswa abad 21 ini perlu dibekali dengan kemampuan TIK dan mencermati perkembangan ekonomi global. Strategi pembelajaran di abad 21 ini sangat perlu penguasaan TIK untuk semua guru mata pelajaran di semua mata pelajaran. Bukan hanya dalam tataran pengetahuan, namun juga pada praktik pemanfaatannya. Metode pembelajaran dapat mengakomodir pemanfaatan sumber belajar yang variatif, mulai dari sumber belajar konvensional sampai pemanfaatan belajar digital. Dan juga membuat produk berbasis TIK, baik audio maupun audio visual. Di era abad 21 ini, pembelajaran daring muncul sebagai paradigma baru, paradigma pembelajaran, dan juga sebagai alternatif selain pembelajaran tradisional atau pembelajaran konvensional. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini konsep pembelajaran tradisional telah berubah secara signifikan. Pertemuan secara fisik di ruang kelas bukan lagi satu-satunya pilihan. Sudah banyak pembelajaran, baik itu kursus ataupun materi-materi kegiatan webinar dilaksanakan, bukan lagi pertemuan fisik di ruang kelas, tetapi secara daring. Kemudian pandemi COVID-19 ini memaksa dan mempercepat pilihan pembelajaran daring dengan adanya kebijakan belajar dari rumah. Pembelajaran daring ini dinilai efektif untuk melaksanakan pembelajaran meskipun pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ini ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang masif dan terbuka untuk menjangkau peminat pada ruang yang lebih banyak dan lebih luas. Kemudian pada proses pembelajaran daring ini tatap muka virtual ini dapat dilakukan melalui video conference, telekonferensi, dan diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual ini memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik. Learning Management System adalah sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi
secara daring melalui aplikasi yang ada, contoh LMS yang saat ini sering digunakan, ada Google Classroom, ada Rumah Belajar, ada Ruang Guru, dan lain sebagainya. Guru perlu memahami pendekatan dalam proses literasi digital. Pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital mencakup dua aspek, yaitu pendekatan konseptual dan juga pendekatan operasional. Pendekatan konseptual berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional, sedangkan pendekatan operasional berfokus pada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri. Guru juga perlu memastikan kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringannya. Dalam hal ini, literasi digital sangat dibutuhkan karena internet menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran ini. Akses internet menjadi pilihan bagi anak untuk mencari sumber belajar dari rumah. Di dalam melakukan akses internet ini, peserta didik memerlukan literasi digital. Di literasi digital ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi. Pemanfaatannya harus secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literasi digital ini, peran keluarga sangat diharapkan untuk mendampingi anak demi keselamatan dan keamanan anak itu di dalam pemanfaatan digital. Orang tua harus mendampingi anak dalam hal menggunakan internet untuk membantu tugas sekolah, mengawasi fitur yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai, menjaga kesopanan dalam berkomunikasi di media sosial, serta memastikan informasi yang didapat itu berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital ini, sistem pendidikan harus melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem. Ada 5 tantangan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yang pertama itu yaitu semua guru harus bisa mengajar jarak jauh dengan menggunakan teknologi. COVID-19 ini telah memaksa kita harus belajar jarak jauh. Penggunaan teknologi itu sudah harus mutlak dikuasai guru. Ini tentunya menjadi tugas kita bersama. Guru harus secara sadar ingin membekali diri. Demikian juga pemerintah menyediakan fasilitas pembelajaran baik melalui diklat maupun webinar. Kemudian guru harus mampu mendesain sistem agar pembelajaran daring itu menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan dan memanfaatkan teknologi pendidikan. Jadi guru itu harus mampu menggunakan teknologi tersebut, guru harus banyak belajar karena kondisi sudah memaksa percepatan penggunaan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplement. Di masa depan, kami yakin pendidikan ini, pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran blended, campuran antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Di masa depan, kemungkinan ruang-ruang kelas akan banyak kosong
hari-hari belajar kemungkinan di secara tatap muka, kemungkinan hanya beberapa hari, dan selebihnya nanti lebih banyak digunakan dengan pembelajaran daring. Jadi walaupun dia sebagai komplement, pelengkap, pembelajaran daring itu harus menjadi bagian dari semua pembelajaran. Ini harus disadari oleh guru, dan guru harus membiasakan mengajar secara online, secara daring, dalam jaringan. Kemudian yang perlu menjadi perhatian bersama dan perlu disadari guru, bahwa guru harus mempunyai perlengkapan pembelajaran online. Tentunya guru harus punya perlengkapan, apakah itu laptop, apakah media-media lainnya, dan ini saya yakin guru sudah menyadari ini dengan ada tambahan tunjangan profesi. Guru harus sadar bahwa itu adalah bagian juga untuk menyiapkan perlengkapan pembelajaran secara online. Kemudian hal yang paling penting adalah akses internet itu harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya harus ditingkatkan. Karena pembelajaran daring ini membutuhkan internet. Jadi oleh karena itu, para pemangku kepentingan perlu bagaimana caranya agar semua orang, guru maupun siswa, bisa mengakses secara murah. Pemerintah harus bisa mendorong semua pemangku kepentingan agar ini dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, terutama di sekitar lingkungan sekolah, sehingga anak-anak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah bisa mengakses internet secara murah, bahkan kalau bisa gratis. Kemudian kapasitasnya juga harus ditingkatkan, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Bapak Ibu sekalian, kami bisa simpulkan bahwa pembelajaran daring ini bisa sukses. Pembelajaran daring ini bisa sukses, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, efektivitas. Siswa harus memiliki akses yang mudah. Dan jaringan juga harus jaringan yang bisa cepat di dalam pertukaran dokumen. Jadi akses internet ini, akses jaringan ini sangat diperlukan untuk efektivitas pembelajaran daring. Dan yang kedua adalah peran guru. Di sini bukan hanya teknologinya yang penting, tetapi penerapan instruksional teknologi dari seorang guru sangat menentukan efek keberhasilan pembelajaran. Teknologi memang penting agar menjadi media sarana di dalam menyampaikan pembelajaran, materi pembelajaran kepada anak didik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana guru bisa menerapkan teknologi itu, memberikan instruksi sehingga mempunyai efek pada pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya adalah kerjasama orang tua dan peserta didik. Bagaimanapun, peserta didik secara psikologi masih perlu didampingi untuk menghindari penyalahgunaan akses internet yang mudah diperoleh anak. Sehingga dalam hal ini orang tua perlu mendisiplinkan anaknya, orang tua perlu membimbing anaknya di dalam melaksanakan tugas-tugas belajar dan juga pemanfaatan internet di dalam mengisi hari-harinya. Dengan demikian, kita harapkan pembelajaran daring di era digital ini bisa terlaksana dengan sukses. Kemudian harapan kita semua, terutama pada situasi pandemi COVID-19 ini,
yang mendorong dan memaksa pembelajaran daring ini dilaksanakan, semua pihak bisa melaksanakan peran masing-masing agar pembelajaran daring ini bisa terlaksana, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran walaupun tidak harus datang ke sekolah untuk menjaga kesehatan demi kesehatan semua guru, peserta didik maupun keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran daring di era digital. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Maju Partogi yang telah menyampaikan materi tentang budaya digital yang luar biasa pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Yusliani Eskom MT, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang akan menyampaikan materi tentang etika digital. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Novi, halo selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Mbak Ayu. Suara saya jelas Mbak Ayu? Suaranya jelas Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walau sedikit pilek-pilek ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ibu. Baik. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Baik, langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Yusliani Eskom MT, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, materi tentang etika digital. Kepada Ibu kami silakan. Izin sharingnya Mbak Ayu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat Pak Sony, Bu Mariana, dan juga Pak Maju Martogi, dan juga Bapak Ibu pendidik dan juga para peserta didik yang menghadiri kegiatan webinar ini. Sebuah kebahagiaan saya bisa ikut berperan serta dalam kegiatan literasi digital yang di canangkan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden. Jadi kebetulan dalam kegiatan ini saya diminta untuk menyampaikan terkait etika digital itu sendiri. Jadi di sini saya mengambil topik mengenai etika berinternet. Ya. Dalam materi ini saya akan menyampaikan terkait fakta, apa sih yang ada fakta apa saja nih terkait dunia internet ini sendiri, kemudian dampak negatif, kemudian etika bermedia digital itu sendiri seperti apa, kemudian apabila kita sudah menerapkan etika itu sendiri, dampak positif yang akan kita dapatkan itu seperti apa, dan akan diakhiri dengan penutup. Ya, fakta-fakta ini saya dapatkan dari APJII, jadi tahun 2020, ini adalah sumber alamat webnya, jadi nanti kalau ingin mengecek, silakan bisa dicek ke sumber ke link tersebut. Jadi kita berbicara pengguna internet. Tahun 2018 di Indonesia penggunaan internet itu 64,8% dan sekarang meningkat menjadi 73,7%. Ditambah lagi tuntutan daring ini ya, sudah pasti akan semakin banyak sekali pengguna internet itu sendiri. Jadi APJII ini sendiri adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi ini total pengguna internet dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jadi sekitar 73,7%. Kemudian pengguna internet Indonesia berdasarkan jenis kelamin nih, gender. Kalau data dari BPS itu laki-laki sekitar 49,8% dan perempuan 50,2%. Sedangkan data dari APJII adalah hampir sama saja ya, hanya beda di komanya saja. Sedangkan dari sisi pekerjaan, pengguna. Jadi pengguna internet terbesar di Indonesia ini adalah pelajar. Terlebih lagi kegiatan daring ini ya. Jadi sangat wajar jika pengguna internet itu sendiri yang paling besar adalah dari sisi pelajar, yaitu 9,5%.
kemudian ada mahasiswa, kemudian ada aparatur sipil negara, pegawai BUMN, kemudian ada karyawan swasta, ibu rumah tangga, dan konsultan. Jadi ibu rumah tangga juga tinggi nih, 9,3% nih, dan konsultan. Kemudian rata-rata sebagian besar, mereka terkoneksi ke internet itu dengan menggunakan smartphone atau handphone. Jadi handphone saat ini sudah sangat dengan kemajuan teknologi smartphone, jadi semua orang merasa sangat nyaman dengan smartphone-nya sendiri. Dan juga kebebasan untuk membawa smartphone itu sendiri kemana-mana, sehingga kita untuk terhubung internet itu bisa dimanapun kita berada, mobile, seperti itu. Dan rata-rata lama waktu kita berjelajah di dunia maya itu, kalau dilihat dari statistik ini, bisa dilihat warna biru ini, ternyata 8 jam lebih ke atas. Jadi kita semua, rata-rata pengguna internet di Indonesia itu, sebagian besar berjelajah di dunia maya itu lebih dari 8 jam. Kemudian, alasan mereka menggunakan internet itu apa? Alasan pertama adalah apa? Sebagian besar mengakses sosial media. Seperti itu, sebagian besar mengakses sosial media. Kemudian alasan kedua yaitu untuk apa? Yaitu kita lihat nih, untuk komunikasi. Jadi ada WhatsApp, kemudian ada Telegram, dan masih banyak lagi media-media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan internet. Seperti itu. Jadi sebagian besar alasan keduanya adalah untuk komunikasi lewat pesan. Kemudian media sosial apa saja sih yang sering dikunjungi? Jadi ini adalah 4 terbesar. Yang paling banyak adalah Facebook. Jadi yang paling banyak adalah Facebook. Banyak orang pengguna internet di Indonesia ini mengakses Facebook. Kemudian media sosial lainnya yang sering dikunjungi adalah apa? WhatsApp. Jadi komunikasi. WhatsApp sangat penting. Apa sekarang ini sudah mengambil alih. Termasuk saya berkomunikasi dengan mahasiswa saya menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp ini sangat penting sekarang ya di zaman daring ini ya, karena dari WhatsApp inilah mempermudah kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah kita tadi sudah melihat fakta-fakta yang ada terkait penggunaan internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari internet itu sendiri. Oke. Apa saja dampak negatifnya? Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, ini adalah konten-konten negatif yang tersebar di dunia maya, yang ada di internet. Bisa Anda lihat pornografi, ini sumbernya saya dapatkan dari KPAI, dari website KPAI. Jadi pornografi itu 1.078.610, bisa kita bayangkan begitu banyak sekali informasi-informasi, artinya informasi terkait pornografi itu sendiri. Kemudian juga adanya pelanggaran dan konten negatif. Jadi banyak sekali konten negatif yang tersebar di dunia maya. Artinya perlu kewaspadaan yang tinggi ya bagi kita sebagai pengguna internet. Bagaimana kita tidak terkontaminasi oleh apa ya, atau kita tidak menjadi bagian dari orang yang menyebarkan konten negatif ataupun membuat konten negatif itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah statistiknya terkait pornografi, kemudian trafficking in person, jadi penjualan orang itu sendiri melalui memanfaatkan media internet atau dunia maya, seperti itu. Kemudian bahaya apa saja yang ada di internet setelah kita tadi melihat konten negatif yang ada di internet, jadi ada ada cyberbullying, ada cyber fraud, kemudian ada pornografi, cyber gambling, cyber stalking. Jadi definisinya bisa kita baca di slide ini, cyberbullying, kekerasan dan pelecehan melalui internet. Jadi perundungan sosial ya, kalau bahasa Indonesianya itu adalah perundungan sosial. Jadi anak-anak yang merasa tertekan atau merasa terintimidasi oleh perkataan-perkataan atau komentar-komentar orang yang memojokkan ataupun yang menghina, seperti itu. Kemudian cyber fraud, yaitu informasi yang tidak benar atau kita kenal dengan hoax. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar. Jadi menuntut kita sebagai pengguna internet harus pandai-pandainya mentabayuni atau mencari tahu ini sumbernya ini sahih atau tidak, ini sumbernya benar atau tidak nih, bisa layak dipercaya atau tidak, dan jangan mudah untuk menyebar informasi tanpa kita tahu terlebih dahulu. Kemudian penipuan transaksi online atau salah satunya adalah phishing. Jadi
dengan orang memanfaatkan data-data pribadi yang kita share di internet, kemudian akhirnya dia manfaatkan untuk menipu kita. Jadi merampok kita secara tidak langsung, secara tidak sadar, dia merampok kita, mengambil uang kita tanpa kita sadari, kita sendiri yang transfer seperti itu. Kemudian pornografi, kemudian permainan judi, dan penculikan dengan kenalan di sosial media. Jadi hati-hati ya, di saat kita berkenalan dengan orang di media sosial, kita dituntut untuk berhati-hati. Jangan mudah untuk percaya seperti itu. Kita harus kewaspadaan, kita harus ditingkatkan. Ya, kemudian cyberbullying itu sendiri apa sih? Yaitu adalah mengirim pesan dengan menggunakan email, chat room, media, sosial, atau website untuk menyakiti, membuat malu, mengancam, ataupun mengintimidasi orang lain. Dan ini jenis-jenisnya dari cyberbullying itu sendiri. Jadi ada flaming, ada online harassment, pelecehan, kemudian ada fitnah, ada peniruan, ada menyebarkan rahasia, kemudian ada pengucilan, dan ada penguntitan. Jadi kita pengguna internet nih harus berhati-hati nih, jangan sampai kita menjadi korban ataupun kita termasuk apa ya, pelaku yang melakukan cyberbullying ini sendiri. Jangan sampai ya, jangan sampai hal itu terjadi ya. Oke. Jadi ini adalah data kasus perlindungan anak yang saya dapatkan dari website Bank Data KPAI. Jadi kasus perlindungan anak yang saat ini yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2020 bisa dilihat. Jadi anak korban kejahatan seksual, pornografi tadi gara-gara konten negatif pornografi, kemudian pelaku kejahatan seksual, orang yang melakukannya, pelakunya, kemudian korbannya itu sendiri, kemudian anak pelaku kepemilikan media pornografi, kemudian anak korban bullying. Jadi bisa dilihat datanya sangat besar sekali ya, 651. Artinya jangan sampai kita masuk ke dalam bagian dari ini seperti itu, dan jangan sampai kita sebagai pelakunya juga seperti itu. Ini contoh kasus cyberbullying yang ada. Jadi ini contohnya seorang lelaki yang ingin menjadi seorang wanita, dia berdandan sedemikian rupa, kemudian banyak, begitu banyak komentar orang yang bisa kalian kita baca. Itu sangat-sangat tidak layak ya, sangat-sangat tidak layak. Sampai sekarang, kalau dulu kita terkenal dengan mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang adalah jarimu adalah harimaumu. Jadi hati-hati nih ya, hati-hati dengan mengetik, memberikan komentar itu hati-hati. Karena apa? Itu tadi, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain atau perasaan orang lain. Jika kita sendiri tidak ingin disakiti, jangan kita menyakiti orang lain. Termasuk ini artis Korea nih, dia bunuh diri gara-gara apa? Cyberbullying. Gara-gara dia diintimidasi atau di ya, menerima perkataan-perkataan yang tidak bisa diterimanya. Akhirnya dia sampai bunuh diri. Begitu parahnya akibat dari cyberbullying ini. Jadi hati-hati dalam memberikan komentar seperti itu. Jadi bagaimana nih untuk mencegah semua hal yang tadi, dampak-dampak negatif tadi? Maka jadilah pengguna internet yang beretiket. Apa itu etiket? Jadi, bagaimana menjadi pengguna yang internet yang beretiket itu sendiri? Bagaimana caranya? Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih definisi dari etika dan etiket itu apa. Jadi etika itu sendiri menurut Kabernet 2014 dalam buku Etis Bermedia Digital Kominfo terbitan 2021. Jadi etika itu adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi bisa dikatakan kayak aturan ya, peraturan. Jadi peraturan itu artinya sangat penting sekali untuk pengingat, seperti itu, untuk mengingatkan kita. Kemudian etiket itu sendiri, itu apa? Menurut Pratama 2014 dalam buku Etis Bermedia Digital Kominfo 2021, etiket itu adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi bisa dikatakan etiket itu adalah apa? Tata krama ya, tata krama kita seperti itu. Pribadi kita, seperti apa pribadi kita di dunia internet, di dunia maya. Jadi jangan berpikiran bahwa kita harus menunjukkan perilaku yang baik saat kita berkomunikasi secara langsung, berhadapan, tapi tidak. Di dunia internet juga kita harus memiliki tata krama, memiliki sikap yang baik di saat kita berinternet itu sendiri. Jadi etika versus etiket itu sendiri seperti apa? Jadi
etika berinternet artinya aturan-aturannya kita sudah tahu semua di saat kita ingin mengetik, apakah itu kita mengirim pesan melalui komentar, apakah media sosial atau WhatsApp, itu jangan menggunakan huruf besar. Karena apa? Biasanya dimaknai dengan orang ini marah. Kalau kita pakai huruf besar itu berarti kan orang ini marah. Kemudian apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Jadi nggak usah melebih-lebihkan, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan kita, intinya seperti itu. Kemudian memperlakukan email sebagai pesan pribadi, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, jadi jangan mudah untuk langsung broadcast atau CC, BCC, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML, karena kadang kan jadi apa ya, makna yang ingin kita sampaikan akhirnya kabur atau tidak tersampaikan. Kemudian jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Jadi kita harus meminta izin terlebih dahulu. Izin, saya ingin mengirimkan file. Atau saya pribadi dengan mahasiswa saya, jika untuk mengirimkan laporan atau apapun, saya minta silakan mengirimkan via email. Saya sendiri yang meminta ya. Saya sendiri yang meminta ataupun menggunakan media WhatsApp. Seperti itu. Sedangkan etiket berinternet itu seperti apa? Jadi contohnya yang pertama yaitu menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Artinya ini apa? Kembali lagi ke diri kita. Kan nomor satu, kembali lagi ke diri kita. Begitu juga dengan nomor dua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Kembali lagi ke diri kita. Kita sudah tahu aturannya, tapi kalau kita sendiri yang tidak menghargai aturan tersebut, ternyata cuek aja, biarin aja kita pakai huruf kapital. Artinya apa? Kita tidak beretiket seperti itu. Membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah menerima pesan. Jadi berikan subjeknya apa? Apa yang ingin kita sampaikan dalam email tersebut? Kemudian gunakan BCC, blind carbon copy. Kemudian untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Kemudian jadi kalau kita ingin ibarat kata forward ya atau attach ke email lain, gunakanlah BCC. Karena ada kan terkadang orang yang tidak ingin email dia diketahui oleh orang lain. Maka kalau blind carbon copy ini, dia akan menerima dan orang lain yang menerima email tersebut tidak akan tahu kalau si A itu juga menerima email tersebut. Kemudian tidak mengirim email berupa spam atau surat berantai atau surat promosi dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Jadi bisa kita bayangkan jika kita selalu mengirim email spam atau juga email kita sendiri misalkan dikirimkan spam terus oleh orang, email kita penuh ternyata pas kita lihat semuanya spam. Seperti itu, tidak ada informasi penting di dalam email tersebut. Jadi jangan sampai kita lakukan tersebut ke orang lain. Kemudian kita hargai hak cipta orang lain. Seperti itu, jangan kita merusak hak cipta orang lain atau mengaku-ngakui. Karena di dunia internet kan kadang ini punya saya, ini ciptaan saya, seperti itu. Dan hargai privasi orang lain. Jadi bagaimana cara kita menghargai privasi orang lain seperti kita ingin dihargai. Jadi kita harus menghargai orang lain karena kita sendiri pengen dihargai, seperti itu. Dan jangan menggunakan kata-kata jorok ataupun vulgar. Kembali lagi, ini tergantung kita, benar nggak? Tergantung kita, 8 hal ini tergantung kita. Apakah kita orangnya beretiket atau tidak. Jadi sebenarnya etiket itu sendiri apa sih, netiket? Jadi netiket itu adalah etiket berinternet atau network etik. Jadi atau definisinya adalah tata krama dalam menggunakan internet. Apa saja tata krama dalam menggunakan internet itu sendiri? Jadi berbicara mengenai netiket, jadi ada 5 hal yang perlu kita ingat bahwa yang pertama, netiket itu erat kaitannya dengan kepribadian kita masing-masing. Jadi kembali lagi, tanyalah kepada kepribadi kita. Kita orangnya seperti apa? Apakah kita orang yang memiliki tata krama, orang yang sopan santun? Terlebih lagi kalau bisa kita jaga ya. Indonesia ini terkenal dengan tata kramanya ya, terkenal dengan tata kramanya. Baik, yang sopan, yang santun, memiliki tata krama seperti itu. Kita memiliki pemahaman yang baik terhadap kehidupan, maka kita akan paham bagaimana cara kita berkomunikasi seperti itu. Kita akan dengan sendirinya sadar, oh kalau lagi nulis jangan pakai huruf besar, kemudian gunakan kata-kata yang sopan, yang santun seperti itu.
Jadi kembali lagi logika dan common sense ini sangat penting, apa ya, kaitannya ke agama ya. Kalau kita memahami agama kita dengan benar, dengan baik, maka insya Allah logika dan common sense kita ini berjalan dengan baik. Kemudian erat kaitannya dengan penguasaan soft skill, literasi digital yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maju, terkait dengan literasi digital tadi itu sendiri seperti apa. Kemudian berasal dari hal yang umum dan biasa yang lainnya kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kayak apa ya, tradisi, sudah tradisi seperti apa. Kemudian berlaku ketika seorang warganya berinteraksi dengan warga net lain. Artinya netiquette ini akan berlaku di saat kita berkomunikasi dengan orang lain di internet, seperti itu. Baik, mohon izin Ibu, kami ingatkan waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Oke. Ya, ini 10 netiquette dalam berinteraksi. Jadi yang bisa nanti, yang pertama, ingatlah keberadaan orang lain, taat kepada standar perilaku online, berpikir lebih dahulu, hormati waktu, bandwidth, kemudian gunakan bahasa yang sopan, bagilah ilmu, menjadi pembawa damai, dan hormati privasi orang lain. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian ini etika komunikasi ya. Jadi ada 7 etika komunikasi dalam menggunakan telepon. Ingat banget saya pernah ditelepon oleh mahasiswa saya jam 9 malam, saya kaget siapa yang telepon, ternyata mahasiswa saya hanya menanyakan besok kuliah atau enggak. Kira-kira itu etika atau tidak, seperti itu. Jadi ingat waktu. Ingat waktu, kemudian cara penyampaian, bahasa yang kita gunakan, jangan lupa gunakan salam. Itu sangat penting di saat kita berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Kemudian dengan mengirimkan pesan juga ada etikanya, jadi gunakan salam, gunakan perkenalkan diri kita terlebih dahulu, kemudian gunakan bahasa yang sopan, dan diakhiri dengan terima kasih. Seperti itu. Dan juga tetap ingat waktunya ya, seperti itu, ingat waktu, seperti itu. Jangan sampai jam 9 malam, seperti itu, atau pagi-pagi banget, seperti itu. Jadi ingat waktu. Ini etika komunikasi dalam mengirimkan email, seperti itu. Kemudian dalam menggunakan WhatsApp. Jadi ini semua harus kita perhatikan nih, kalau kita ingin menjadi orang, dianggap orang yang beretiket. Kalau kita ingin dianggap menjadi orang yang memiliki tata krama. Tapi kembali lagi ya, tata krama, etiket itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Seperti itu. Dan ini etika bermedia sosial. Jadi hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ya. Jangan mudah untuk menyebarkan informasi pribadi. Itu bisa dimanfaatkan orang untuk menipu kita. Oke, ingat tata krama, norma, aturan yang ada. Kemudian, ini internet safety apa saja? Ada smart, safe, meet, accept, reliable, tell. Ini harus kita lakukan. Ya, jadi untuk penjagaan cyberbullying itu sendiri, saya yakin jika kita sudah menerapkan etika berinternet tadi, etiket tadi, maka cyberbullying itu tidak akan pernah ada, pornografi juga tidak akan pernah ada, karena semua pengguna internet beretiket. Ya, ini adalah cara menghindar cyberbullying. Kemudian cara menghindari cyberbullying dari sisi keluarga, yaitu tegur pelakunya, kemudian tanamkan nilai kemanusiaan kepada anak-anak kita, kemudian sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman. Ini adalah perlindungan yang diberikan oleh negara untuk kita, seperti itu, dan anak-anak. Dan strategi pencegahannya, jadi dengan cara hulunya adalah edukasi literasi digital, kemudian pendampingan dan penegakan hukum. Jadi literasi digital tadi sudah dijelaskan, apa manfaatnya? Jadi manfaat dari literasi digital itu menghemat waktu, lebih hemat biaya, memperluas jaringan, ramah lingkungan, dan masih banyak lagi. Dan untuk pendampingan itu sendiri, orang tua dan guru sangat penting sekali untuk mendampingin peserta didik ataupun anak kita, termasuk saya. Saya sebagai orang tua dan juga pendidik, itu sangat penting sekali untuk mendampingi, memberitahu mana yang boleh, mana yang tidak, dan membatasi waktu penggunaan. Ya, kemudian juga pendampingan lain bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan dunia maya itu sendiri. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan, serangkaian kegiatan yang diadakan oleh Kominfo. Ya, jadi kalau Anda menemukan konten negatif, laporkan. Jadi bisa kalian laporkan ke sini. Ya, di sini ada. Kemudian dukung Indonesia makin cakap digital. Karena apabila semua rakyat Indonesia menggunakan internet dengan cara yang baik, dengan beretiket, maka manfaat-manfaat dari internet itu sendiri dapat kita dapatkan, dapat kita rasakan. Itu dari sisi komunikasi mempermudah kita
berkomunikasi dengan orang dari provinsi manapun, kemudian meningkatkan peran pelayanan publik, sumber informasi, karena di internet begitu banyak sekali informasi, kemudian mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran, dan membentuk jaringan sosial dan membangun kreativitas. Seperti itu. Ya, ini referensinya. Ya, oke. Okay. Itu saja yang akan saya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ayu, mohon maaf. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Novi Yusliani, Eskom MT, yang telah menyampaikan materi tentang etika digital. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang hadir pada hari ini dan tadi sudah menyampaikan materi yang luar biasanya. Terima kasih Bapak Sony, Ibu Mariana, Bapak Maju, dan Ibu Novi. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Disilakan kepada Bapak Ibu peserta webinar literasi digital pada hari ini yang ingin bertanya, silakan mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang berada di room Zoom ini, karena setelah ini akan kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu 4 orang yang berkesempatan dapat bertanya langsung kepada 4 narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, silakan kepada Bapak Ibu yang sudah mencantumkan pertanyaannya, mohon tetap standby untuk mengonkan kameranya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Rajulan Birri Mubarak yang akan diajukan pertanyaannya kepada Bapak Sony narasumber 1. Silakan Rajulan untuk mengonkan kameranya, apakah sudah bergabung? Halo Rajulan, jika tidak ada, akan kami lanjut ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada Salza Aulia. Halo Salza, apakah sudah bergabung? Silakan mengonkan kameranya dan mengonkan audionya. Silakan langsung diajukan pertanyaannya kepada narasumber yang pertama. Apakah sudah ada? Halo, Salza Aulia. Baik. Kami panggil kembali Salza Aulia. Silakan untuk mengonkan kameranya. Baik, Ibu Salza, silakan langsung diajukan pertanyaannya kepada narasumber yang pertama. Baik, jika tidak ada, kita berlanjut ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada Rojali Sitorus. Silakan untuk mengonkan kameranya Rojali Sitorus. Apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Baik, silakan langsung diajukan pertanyaannya dan di-onkan kameranya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Rojali Sitorus. Mohon izin bertanya kepada Bapak Sunderson. Pertanyaan saya begini, Pak. Menurut Bapak, seberapa efektifkah pembelajaran dalam media digital ini? Jika memang di era digital ini bisa membuat jangkauan pembelajaran menjadi lebih mudah karena dari rumah, lalu bagaimana dengan para pelajar dan tenaga pendidik, Pak, yang berada di pelosok negeri yang sangat susah untuk mengakses karena sulitnya jaringan yang berada di daerah tertentu. Terus Pak, bagaimana pendapat Bapak terhadap situasi dan kondisi ini? Apa cara terbaik dalam menghadapi kenyataan pahit di era digital seperti ini? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Baik,
Terima kasih Rojali atas pertanyaannya. Silakan Bapak Sony untuk langsung ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Rojali. Kedengaran ya, Mbak? Terdengar, Bapak silakan dilanjutkan. Kedengaran Mas Rojali ya? Kedengaran, Pak. Ya. Baik, memang begini Mas Rojali ya, di era digital ini tentu pemerintah akan berupaya terus gitu ya, berupaya terus untuk meningkatkan fasilitas ya. Kita maklum juga gitu ya, beberapa daerah memang belum tersentuh oleh itu karena pemerataan masih terus kita lanjutkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah kondisi demikian, maka bentuk optimasi maksud saya, kita yang ikut acara-acara seperti ini harus punya semangat untuk memecahkan ya. Pasti ada optimasi gitu ya. Jadi mungkin tidak ideal gitu ya, tidak ideal, tetapi paling tidak misalkan kita ketika kita yang punya akses ada fasilitas, ada sinyal, ada uang untuk beli pulsa dan seterusnya, maka kita berjiwa untuk berbagi Mas gitu ya. Jadi kita lakukan itu, misalkan Mas berada di pedesaan, lalu kita buat informasi itu menjadi MLM Mas, multi level marketing gitu ya. Jadi itulah bentuk-bentuk optimasinya Mas. Memang di saat informasi itu cepat sekali bagi mereka tentu yang punya akses gitu ya. Makanya mimpi besarnya adalah sebenarnya sekarang bagaimana itu sangat kompleks gitu ya, kaitannya dengan tadi ketersediaan sarana prasarana. Makanya teman-teman yang punya akses seperti ini harus berjuang bagaimana supaya mendapatkan itu, tentu dengan orang-orang yang ada di sini saya yakin punya kemampuan networking yang luas Mas ya. Bagaimana supaya katakanlah tower terhadap salah satu provider misalkan bisa ke sana gitu ya, tentu ini beralih kepada nanti ketika kesejahteraan Mas ya. Provider yang mau membangun tower di situ pasti ada peluang pasarnya kan. Ya. Jadi memang ini di lokasi-lokasi remote area mungkin masih bisa berjalan, tetapi minimal para guru itu sumber informasinya harus kuat tadi. Ya. Jadi ketika ada sebuah peluang maka kita harus lakukan dengan cara tadi mimpi-mimpi besar. Gitu. Karena kalau tidak dimulai perubahan itu tidak akan bisa. Gitu ya. Sebesar apapun itu. Gitu ya. Jadi kalau ada peluang-peluang kita dalam hal tadi di luar sana, kalau kita sudah lingkungannya terasa cukup saja, itu sulit untuk berkembang, Mas. Yang saya rasakan, saya aja jangankan di luar, di kampus aja di IPB, ketika peluang itu banyak, karena dia sudah hopeless, kemudian lingkungan tidak mendukung, apalagi pribadinya tidak merasa terus mencari, gitu ya, itu akan menjadi pencilan juga, Mas. Pencilan di tengah banyaknya fasilitas. Ya. Memang sama, Mas. Di saat berlebih juga tetap aja negatif, gitu ya. Di saat kurang juga negatif juga, gitu. Makanya sebenarnya posisi kita Mas tadi tetap optimis, gitu ya. Kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Yang jelas di sana ada mimpi besar, mari kita raih. Nah, makanya jejaringnya semangat ingin berbagi, semangat ingin berubahnya itu Mas yang perlu kita jaga terus. Gitu ya. Ya, nanti silakan teman-teman bisa komunikasi, nanti bisa saya carikan solusi-solusi karena pendidikan ini sangat seksi. Kita nanti bangun yang namanya fundraising, ya. Jadi ketika pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara, termasuk hari ini adalah bagian untuk melek digital, gitu ya, melek digital. Bahwa ini penting. Ya. Jadi makanya roadshow-nya kemana-mana. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sony atas tanggapannya dari pertanyaan Rojali Sitorus. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ke penanya berikutnya yang diajukan kepada narasumber kedua, Ibu Mariana R.A. Siregar. Pertanyaannya dari Irfan Dinata. Silakan Irfan untuk meng-on-kan kameranya. Apakah sudah bergabung? Irfan Dinata, kami panggil kembali. Ya, Kak. Silakan untuk meng-on-kan kameranya dan langsung diajukan pertanyaannya kepada narasumber kedua kita. Cek
1, 2, 3. Baik, silakan langsung diajukan pertanyaannya, Irfan Dinata. Halo Irfan Dinata, kamu? Ya, cek 1, 2, 3. Ya, silahkan langsung diajukan pertanyaannya. Sinyalnya mungkin ya, Mbak Ayu. Mas Irfan, sinyalnya baik atau gimana, Mas Irfan? Cek, 1, 2, 3. Ya, bisa didengar, Mas Irfan, silakan. Silakan. Cek. Sudah terdengar jelas suaranya? Silakan Mas Irfan untuk langsung diajukan pertanyaannya, sudah terdengar jelas tadi. Ya, saya ingin bertanya dengan Ibu Marina Siregar, apakah belajar di rumah atau belajar online mampu meningkatkan produktivitas belajar untuk siswa? Sama halnya belajar di sekolah. Mungkin itu saja sih. Baik. Pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mas Irfan. Silakan Ibu Mariana untuk langsung ditanggapi pertanyaan dari Mas Irfan. Ya, saya jawab ya, Mas Irfan. Terima kasih sudah sudah perhatian ya ikut kegiatan ini dan bertanya. Ini pertanyaannya kembali lagi ke masing-masing orang gitu ya. Dan bagaimana proses pembelajaran di setiap unit sekolahnya ya, unit pendidikannya. Nah, kalau di sini karena kaitannya ini dengan siswa sekolah gitu ya di tingkat menengah atau misalnya ya menengah dan dasar gitu ya. Ini pasti peran guru gitu ya yang menjadi sangat cukup perlu gak penting gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya itu jadi produktif gitu ya, jadi efisien, jadi efektif, terus capaian pembelajarannya jadi tercapai gitu ya. Berarti kan kalau saya lihat sih kalau untuk guru-guru itu banyak yang beberapa sekolah atau beberapa guru yang sudah banyak menggunakan video-video edukasi gitu ya. Terus kemudian kalau yang pakai belajarnya pakai Zoom gitu ya atau Google Meet gitu ya, pasti komunikasi interaksinya itu pasti baik gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Jadi peluang diskusi itu sangat sangat mungkin terjadi gitu ya. Itu yang kalau saya lihat itu dari beberapa sekolah di anak saya aja gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau untuk di daerah gitu ya, atau misalnya saya cek juga gitu ya pembelajaran di asisten rumah tangga saya gitu ya, nggak bisa pakai Zoom gitu. Jadi saya tanyakan itu pakai apa sih gitu ya belajarnya. Jadi materi-materinya dikasih, artinya gini, setiap guru gitu ya, setiap orang tua ya itu selalu mengupayakan gitu ya anaknya mendapatkan pendidikan yang yang cukup gitu ya, yang memadai gitu di saat yang terbatas seperti ini. Nah, untuk pembelajaran sendiri makanya tadi ya, ini sebenarnya intinya komunikasi kolaboratif gitu ya. Terus kemudian kesadaran setiap individu gitu ya yang sedang melakukan proses belajar mengajar untuk mendapatkan yang terbaik di saat yang sangat terbatas seperti ini gitu. Jadi pertanyaannya kalau produktif atau enggak, yaitu saya lihat sih semua orang pasti sudah berupaya gitu ya. Cuma masalahnya kembali lagi ke pribadi dia mau. Saya juga kan kebetulan dosen ya. Ya saya selalu mengupayakan yang terbaik dengan kondisi yang sangat terbatas, tapi tetap gitu ya para siswa bisa mendapatkan sama halnya gitu ya, baiknya
dengan apa namanya dengan ketika tatap muka. Tadi makanya saya tuliskan di materi gitu ya, ini ciri anak generasi digital adalah dia mencari informasi di dunia di dalam jaringan gitu ya. Nah, berarti para guru gitu ya, kalau misalnya itu bisa menggunakan itu, memaksimalkan dan mengarahkan gitu ya, nyarinya kemana. Mungkin kalau mau lebih efektif gitu ya, mau lebih optimal lagi, guru-guru harus mengarahkan siswanya gitu ya, kalau untuk yang level dasar dan menengah, ini linknya kemana sih gitu ya, silakan cari jawabannya di sini, kayak gitu. Jadi supaya produktivitasnya, jadi pencariannya jadinya lebih terarah. Mungkin dari saya, seperti itu ya, untuk mengoptimalkan gimana sih supaya lebih produktif gitu. Baik, terima kasih Bu Mariana atas tanggapannya dari pertanyaan Irfan Dinata. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berlanjut ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada Octavianus Theodora Prima. Silakan kepada Octavianus untuk mengonkan kameranya. Apakah sudah bergabung? Sudah Kak, sudah. Baik, silakan langsung diajukan pertanyaannya kepada narasumber tiga kita, Bapak Maju Partogi Simanjuntak. Silakan, Mas Octavianus. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak. Sebenarnya sudah efektif atau belum pembelajaran daring di Kota Palembang? Dan seberapa efektif? Lalu, apa yang perlu dievaluasi Pak dari pembelajaran kali ini? Karena saya lihat kebanyakan siswa dan saya terutama mahasiswa sudah merasa bosan Pak dengan pembelajaran daring ini. Itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak Maju untuk langsung ditanggapi pertanyaannya. Terima kasih Mas Octavianus. Kita tahu bahwa saat ini kita berada pada kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana agar kesehatan seluruh peserta didik, kesehatan seluruh guru, seluruh pemangku kepentingan pendidikan ini bisa diutamakan. Jadi oleh karena itu, maka tantangan besar dalam penanganan COVID-19 ini khususnya pada aspek pendidikan adalah bagaimana, yaitu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Tentunya pembelajaran daring ini untuk kondisi kita di Kota Palembang, realitanya adalah bahwa memang masih ditemukan kelemahan atau kekurangan, terutama peserta didik mungkin tidak semua bisa mengakses internet karena keterbatasan sumber daya dalam hal kuota, pembelian kuota maupun peralatan yang dimiliki. Demikian juga dari tenaga pengajarnya belum sepenuhnya menguasai teknologi yang diperlukan di dalam memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Jadi di tengah situasi seperti itu, kita harus berpikir bagaimana agar pendidikan tetap jalan, maka solusi yang terbaik adalah kita laksanakan pembelajaran daring. Guru yang masih kurang tadi, dilakukan pendampingan agar dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Dalam hal ini, baik Dinas Pendidikan khususnya di Kota Palembang maupun pemerintah secara keseluruhan, ini banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk memfasilitasi guru memperkaya kemampuannya di dalam memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dalam hal ini tentunya, semangat guru, kesadaran guru untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik ini yang sangat diharapkan. Sehingga semua harus
tetap membenahi diri, melengkapi diri agar pembelajaran jarak jauh ini bisa terlaksana. Di sisi lain juga dalam hal anak peserta didik yang tidak bisa mengakses internet, ini memang suatu realita. Nah, ini harus disikapi. Mungkin dalam hal ini secara mikro sekolah per sekolah bisa melakukan pendataan anak-anak yang tidak bisa melaksanakan mengakses internet ini, ya tentunya bagaimana solusi terbaik ini untuk jangka pendek, tentunya sekolah harus bisa menyikapi, memberikan solusi apakah kunjungan ke rumah ataukah orang tua yang diundang datang ke sekolah untuk mengambil bahan ajar kepada anak. Daring tersebut. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan di sini bahwa kesadaran semua pihak, baik guru untuk memberikan pembelajaran maupun peserta didik untuk menerima materi pembelajaran harus sama-sama sadar bahwa di situasi seperti ini pembelajaran harus jalan. Jenuh, rasa bosan, setiap hari hanya bertatap muka dengan alat komunikasi, alat laptop apakah atau HP, memang akan membuat rasa jenuh kepada anak-anak. Tetapi dengan semangat untuk mengikuti pembelajaran, saya yakin anak-anak bisa. Kemudian pendampingan dari orang tua, saya yakin anak-anak bisa ditingkatkan semangatnya. Karena tenaga pendidik secara langsung tidak bisa berinteraksi langsung di dalam memberikan pembelajaran, di dalam memberikan motivasi. Hanya lewat suara, lewat telekonferensi bisa memberikan semangat. Tetapi yang bertemu secara fisik adalah orang tua. Maka di sini peran komunikasi guru, siswa, dan orang tua ini perlu dijalin lebih baik lagi. Jadi yang menjadi catatan bagi kita adalah bahwa memang pembelajaran daring ini sudah sangat dibutuhkan. Ini pandemi COVID-19 ini mendorong percepatannya saja. Tetapi di masa depan, pembelajaran daring ini sangat diperlukan melengkapi pembelajaran tatap muka. Jadi memang jika kondisinya memungkinkan, sebaiknya memang perpaduan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring itu yang lebih baik. Tetapi di situasi sekarang ini menjadi pemikiran kita bersama, inilah solusi terbaik. Kemudian jika memang kita akui bahwa ketimpangan teknologi di kota besar maupun di daerah itu ditemukan. Nah, ini menjadi tugas semua pemangku kepentingan. Pemerintah mendorong agar kebijakan teknologi ini bisa didorong ke daerah-daerah yang masih kurang, dalam waktu dekat bisa terjangkau ke seluruh pelosok tanah air. Kita kemudian juga bagaimana supaya semua masyarakat bisa menggunakan literasi digital dengan baik, ini telah dilakukan. Salah satu contohnya adalah dari Kementerian Kominfo ini. Ini suatu bukti nyata bahwa pemerintah itu berusaha agar sarana-prasarana yang mendukung pembelajaran daring ini bisa terselenggara dengan baik. Jadi dengan demikian kita harapkan kesadaran semua pihak, kita harapkan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Mas Octavianus. Tetap semangat, mudah-mudahan sebagai mahasiswa Mas Octavianus bisa menyelesaikan pendidikannya. Walaupun situasi memaksa harus daring. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Maju atas tanggapannya dari pertanyaan Mas Octavianus Theodora Prima. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke penanya berikut ya, penanya keempat. Di sini sudah ada Rustina Sitompul. Silakan Rustina untuk meng-onkan kameranya. Apakah sudah bergabung?
Rustina Sitompul, kami panggil kembali. Apakah sudah bergabung? Baik, Kak. Sudah bergabung. Terima kasih. Baik, silakan langsung diajukan pertanyaannya, Ibu. Pertanyaannya kepada Ibu Novi Yusliani. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu Novi Yusliani. Perkenalkan, Ibu, saya Rustina. Anak saya ada 3 ya, Bu. Ya, kebetulan saya ini adalah wanita pekerja dari jam 8 sampai jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, anak-anak ini saya bekali dengan handphone. Nah, jadi pertanyaan saya ada 2, Bu. Yang pertama, apakah di sekolah juga diberikan pengetahuan tentang etika dalam berinternet sehingga anak-anak dapat membentengi dirinya dari pengaruh negatif dan penyalahgunaan IT? Terus yang kedua, apakah ada perlindungan hukum bagi anak-anak yang tidak sengaja menggunakan internet negatif karena ketidaktahuannya tentang undang-undang ITE? Berikut, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Silakan Ibu Novi untuk langsung ditanggapi. Oke, terima kasih, Bu, untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait apakah di sekolah itu juga anak-anak disampaikan etiket, ya, etiket berinternet tadi atau netiket mengenai bagaimana sih berinternet yang baik, yang benar itu seperti apa. Seharusnya terutama lagi kita tahu bahwa sekarang ini adalah semuanya daring, jadi artinya baik itu sebagai tenaga pengajar itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan ke peserta didiknya, ke siswanya, bagaimana cara beretika di dunia internet atau di dunia maya. Itu menjadi kewajiban. Selain kita juga sebagai orang tua, juga tenaga pengajar juga memiliki kewajiban. Begitu juga saya juga itu penting sekali bagi kita, ya, bagi kita untuk menginformasikan ke anak kita bagaimana tadi etiket di dunia internet itu. Jangan sampai anak kita atau peserta didik kita termasuk bagian dari pelaku yang membuat konten negatif itu sendiri, seperti itu. Jadi itu udah kalau dari sisi penegakan hukumnya, saya kurang paham apakah ada keringanan jika memang anak kita nggak tahu atau peserta didik kita nggak tahu nih ternyata ada hukuman di balik itu jika kita tidak memiliki etiket. Makanya kembali lagi, kita sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik ataupun orang tua berkewajiban untuk menyampaikan jika kamu termasuk menjadi bagian dari salah satu pelaku penyebar atau pembuat konten negatif, maka kamu bisa dihukum, seperti itu. Ada peraturan. Bisa dilacak siapa yang menyebarkan, siapa yang membuat ini, seperti itu bisa dilacak. Kita bisa mendengar berita-berita yang ada, oh, penyebar konten negatif ini sudah ditangkap, seperti itu, padahal dia tidak menggunakan nama aslinya, tapi itu bisa dilacak. Namanya juga dunia digital, itu bisa dilacak. Jadi apapun yang kita buat itu terekam dengan baik, ya, terekam dengan baik dan sangat sulit untuk dihilangkan. Makanya kita sebagai pengguna internet itu harus berhati-hati.
jangan mudah untuk membuat sesuatu kesannya hanya untuk lucu-lucuan, tapi padahal itu tidak baik. Nah itu kembali lagi, itu akan sulit dihapus. Rekam jejak digital itu akan tersimpan dengan baik, walaupun misalkan kita sudah hapus tuh ya komen apa postingan kita di Facebook, misalnya kita sudah hapus, tapi itu tersimpan dengan baik. Nah itu penting sekali bagi kita untuk sebagai tenaga pendidik, orang tua, untuk memberitahu bahwa jika kamu sebagai pelaku pembuat konten negatif, maka kamu bisa dihukum. Ada aturan yang mengatur semua ini. Jadi alangkah baiknya sebagai tenaga pendidik dan orang tua untuk menyampaikan bagaimana cara beretika yang baik di dunia maya, dan juga sanksi apa yang akan kita dapatkan di saat kita tidak beretika, di saat kita sebagai pelaku dari konten negatif itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf. Baik. Terima kasih, Ibu Novi, atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Rustina Sitompul. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, penanya, kepada empat narasumber kita, dan terima kasih juga kepada empat narasumber kita yang luar biasa tadi sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Terima kasih yang pertama Bapak Insinyur Sony Trison S. Hood MS, Akademisi IPB, kemudian yang kedua Ibu Mariana R.A. Siregar, Akademisi Bidang Komunikasi, yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Maju Partogi, Kepala SMP Negeri 19 Palembang, PLT Kasih Kurikulum Bidang SMP, Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan yang keempat ada Ibu Novi Yusliani Eskom MT, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Terima kasih Bapak Ibu empat narasumber kita yang sudah hadir dan telah menyediakan waktunya untuk hadir pada webinar literasi digital hari ini. Kami juga ucapkan selamat kepada empat penanya yang berkesempatan bisa langsung bertanya kepada empat narasumber kita. Yang pertama, selamat kepada Rojali Sitorus. Kemudian yang kedua, Irfan Dinata. Yang ketiga, Octavianus Theodora Prima. Dan yang keempat, Rustina Sitompul. Selamat mendapatkan voucher e-money. Silakan untuk mengirimkan nomor telepon yang tersambung dengan e-money Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita kembali ke key opinion leader kita, Mbak Queen. Halo Mbak Queen. Halo. 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 Masih semangat ya Mbak Queen? Alhamdulillah masih semangat, Kak. Alhamdulillah. Baik, Mbak Queen. Dari materi yang empat narasumber kita sudah sampaikan tadi, nah, apakah ada pengalaman Mbak Queen nih terkait penggunaan sosial media sebagai pengguna? Baik, Mbak Queen, apakah sudah terdengar? Sudah. Baik. Nah, dari materi yang disampaikan oleh keempat narasumber kita pada hari ini, Mbak Queen, nah, apakah ada pengalaman Mbak Queen yang terkait dengan penyampaian dari empat narasumber kita tadi? Sebagai seorang Mbak Queen, sebagai seorang pengguna aktif sosial media, baik, kalau pengalaman saya sendiri, alhamdulillahnya sempat ngerasain kuliah online selama kurang lebih satu semester, Kak, di semester 8 kemarin, 8 sama 7. Nah, pengalamannya memang sekarang itu masa-masa sulit gitu loh, Kak. Karena ya kita nggak bisa ketemu dosen, apalagi bimbingan gitu kan, harus via online. Nah, itu menurut aku kayak salah satu yang disayangkan juga. Tapi ini kan nggak ada yang mau gitu kan pandemi ini terjadi di Indonesia. Nah, tapi harapannya juga semoga dengan adanya pembelajaran via online ini ada hikmah yang bisa kita ambil gitu loh. Dimana kita harus lebih intens lagi, harus benar-benar meluangkan waktu
walaupun di rumah, tapi terkadang kita tuh kan nggak punya waktu, keasikan nyantai atau gimana. Nah, harapannya juga semoga kita bisa membagi atau memanage waktu kita masing-masing dan tetap tahu prioritas kita yang mana. Kalau untuk pengalaman sih gitu doang sih kalau satu tahun terakhir, Kak. Baik. Kemudian kalau pengalaman yang paling berkesan yang bisa dibagikan kepada teman-teman peserta webinar literasi digital pada hari ini, Mbak Queen? Kalau pengalaman paling menyenangkan mungkin di sisi pekerjaan aku. Karena aku sekarang kan sebagai radio announcer di Global 101 FM Palembang. Jadi kita itu ada namanya kegiatan ngartis, Kak, ngobrol. Penyiar diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng artis. Nah, ini dicetuskan karena ada pandemi juga. Biasanya artis kan datang ke radio gitu. Tapi karena ini online, jadi via live Instagram. Nah, di sana waktu itu kesempatannya live bareng artis-artis terkenal sih, Kak. Jadi kayak, oh, it's such a great opportunity. Kalau kita mau bertemu langsung kan kayaknya nggak mungkin. Tapi karena bekerja di radio dan pandemi ini, jadi artis-artis di Indonesia ini lebih membuka diri juga buat berinteraksi. Contohnya kayak Tiara Andini, ya Indrawari, terus Ziva kemarin. Nah, itu kayak ya beruntung aja sih serunya di sana. Baik, luar biasa sekali Mbak Queen ya, bisa apa ada program ngartis gitu ya, ngobrol bersama artis. Ngobrol ya, langsung Queen. Gitu. Ngobrol langsung. Baik Mbak Queen, kemudian yang terakhir nih Mbak Queen, silahkan untuk closing statement dan sekaligus berbagi tips untuk teman-teman peserta webinar agar lebih cakep dalam menggunakan media sosial. Alright. Buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini, luar biasa materi dari keempat narasumber kita. Walaupun sepertinya ini mostly Kominfo makin cakap digital gitu loh. Karena zaman sosial, nah, fungsi kita sebagai warga negara baik, yang sudah mengikuti webinar dari Kemenkominfo, kita harus makin cakap dengan cara apa? Dengan cara menyaring apa yang sudah kita dapatkan dan lebih meng-cross-check lagi ketika kita ingin meng-share sebuah berita, baik itu flyer, baik itu tautan, ataupun ya kata-kata yang akan kita publikasikan di sosial media. Nah, semoga dengan adanya webinar ini, kita senantiasa semakin melek lagi terhadap dunia digital dan dunia digital juga menjanjikan apabila teman-teman ingin terjun dan ingin berkarya sebagai konten kreator. Semangat terus, semoga webinar hari ini berguna bagi kita semua. Baik, terima kasih Mbak Queen atas berbagi pengalamannya serta berbagi tips untuk teman-teman peserta webinar literasi digital pada hari ini. Baik. Mbak Queen, mohon tetap berada di room Zoom ini. Mohon berkenan juga untuk nanti kami di akhir sesi akan mengumumkan 6 penanya terbaik yang akan kami tampilkan di layar room Zoom ini. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, bagi Bapak-Ibu yang sudah bertanya dan mencantumkan pertanyaannya di room Zoom ini, silakan untuk tetap berada di room Zoom ini dan meng-on-kan kameranya, karena setelah ini akan kami umumkan 6 penanya terbaik yang terpilih mendapat voucher e-money pada sesi ini. Silakan Bapak Ibu peserta yang sudah mencantumkan pertanyaannya untuk meng-on-kan kameranya. Dan silakan juga cantumkan nomor telepon yang tersambung dengan e-money Bapak Ibu sekalian. Baik, kami simpulkan terlebih dahulu dari pertemuan kita pada hari ini. Tentu Bapak Ibu, di era saat ini perkembangan dunia digital semakin pesat
dan meluas. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya sebagai tenaga pendidik dan anak didik di era digital, harus memahami dunia digital dan menyikapi secara bijaksana dalam penggunaan media sosial. Terima kasih kami sampaikan kepada empat narasumber kita yang luar biasa sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga key opinion leader kita Mbak Queen dan Bapak Ibu teman-teman peserta webinar literasi digital yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, selanjutnya akan kami umumkan 6 penanya terbaik yang terpilih yang sudah bertanya pada sesi ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengonkan kameranya. Baik. Kita panggil kembali Mbak Queen, apakah masih baik bergabung? Masih. Baik. Silakan Mbak Queen, ini sudah terlihat 6 penanya terbaik yang sudah terpilih pada sesi ini dan mendapatkan voucher e-money. Mohon berkenan untuk diumumkan yang sudah ada di layar ini. Silakan Mbak Queen. Baik, sengelapang gak lo ini ya, caknya Bapak Ibu. Oke, selamat untuk Abdillah TH, Astri Nur Hanifah. Yang ketiga, selamat untuk Clara Hyacinta, Septriani, dan juga Ria Hayati. Dan yang terakhir, Septi Utari. Selamat. Baik, terima kasih Mbak Queen. Selanjutnya akan kami lakukan sesi foto bersama 6 penanya terbaik kita pada hari ini. Mohon tetap standby. Aba-aba diambil dari studio pusat. Kita hitung. 1, 2, 3. Baik. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Mbak Queen sudah berkenan dan selamat kepada 6 penanya terpilih pada sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ayu Irti Batul Kolbi, selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.